Dia lawan arah tuh, teman gua. Jangan ditonton, bikin macet. Es batu. Eh, kepala lu kebuntur tadi, bro. Es batu. Lu yang kemarin kan? Iya, gua yang kemarin. Iya, gua udah WhatsApp. Kenapa enggak aktif? Kapan WhatsApp? Udah gua WhatsApp. Enggak aktif. Siapa yang WhatsApp? Ada tim gua. Kita langsung. Ada tim gua. Ayo. Ayo. Terus. Terus dia kebentur kepalanya, Bang. Ini kendaraan nih. Gua ditabrak. Gua enggak tahu. Dia ditabrak kebentur kepalanya, Bang. Enggak. Ayo. Ayo. Jangan bang, ikut ya. Dia tadi mau jangan dulu, dia lagi emosi. Itu kan cuma bentur kepalanya. Lu ngomong sama gua aja. Dia ngomong sama gua aja. Ayo ikut bantuin bang, ayo. Makanya kalau buat itu tuh santai-santai aja gitu. Dia ditabrak, Bang. Iya, Pak. Lu lihat kebuntur palanya, Bang. Langsung ditarik aja gitu ya. Kebuntur palanya, Bang. Kasih es batu dulu, es batu. Tahu sandal dia. Jangan macet lah. Tahu kecelakaan. Lawan arah tuh salah. Es batu. Itu harus dikompres, bro. Lu nanti nggak sadar, bro. Bentuk pala lu tadi. Iya. Bapak, yang ada di pikiran bapak itu apa? Lagi macet. Lawan arah salah kan? Salah nggak lawan arah? Salah nggak? Jangan bohong, Pak. Ayo macet. Aduh, macet bang. Jangan dilihatin. Oh ada, masih. Bapak kira-kira salah nggak lewat sini? Kenapa? Saya, hah? Keluarga sini, kenapa? Banyak yang kecelakaan tuh barusan. Bapak, ayo bang. Bapak mau jalan nggak? Ayo buruan. Bapak baru saja kecelakaan, bang. Putar balik aja, bang. Mau nabrak kali ya, liatin yang lain gak ada. Malu dikit kan gak sadar. Salah kok malah liatin. Ayo bang, maaf. Terbalik, Pak. Ah, baru dari pulang, Pak.
Bentar ya. Jatuh dia ke bentur. Jatuh ke bentur. Tabrak. Tabrak. Udah ini kepalanya kita mau kompres, Pak. Soalnya parah. Terus, terus, terus. Enggak, kepala lu, Bro. Enggak apa-apa. Enggak berdarah. Itu kebentur di ini. Apa-apa aman. Anjing lu. Aman, Bang. Kalau kalau masalah-masalah gitu langsung diobatin aja itu. Mana? Handphone lu apa salah ketik ya? Nah, makanya kalau Bang, kita izin ya koordinasi jam 3 kita udah di tempat. Siapa yang lihat tuh? Enggak ada tim kita. Kalau misalkannya ada masuk langsung gua koordinasi ke di lapangan. Pak Beni kenal Pak Beni? Pak Beni mantan RT. Enggak ada. Tadi dia ikut sini. Gue izin beli ini dulu ya. Enggak ya. Kepala dia bengkak soalnya. Ya udah, mending bawa aja ke klinik dong macam itu. Kompres dekat. Mbak, jual es batu nggak, Mbak? Aduh. Buat apa? Buat kompres kepala, kepala teman saya bengkak segini. Pakai plastik nggak apa-apa? Iya. Nggak apa-apa, nggak usah bayar. Tadi ada tubrukan yang ribut tadi. Bengkak kepalanya. Takutnya ada apa-apa di belakang kepalanya. Iya, ribut tadi. Kebanyakan nih, tapi udahlah gak apa-apa. Iya, nih. Gak usah. Oh iya, makasih ya. Ya, udah galung. Remer paung. Oh, marah banget. Nah, kalau seandainya sampai dibantu kita dari kepolisian, saya polisi ya, ya. Dari pusat polsek ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk penyetopan dari sini, sampean malah kalau kita lebih baik pembatasan ini. Boleh nanti kita ya. Perpu nomor 44 leh. Kita pertama saya makasih nih. Satu, kita udah koordinasi sama Kasat Lantas. Iya. Sama KBO-nya Jaksel Kasat Lantas Jaksel, ya. Sat Lantas Jaksel. Nah, yang kedua, kenapa kita di sini? Biar edukasinya masuk saat kita tegur. Karena di Undang-Undang nomor 22 pasal 256 warga sipil kan bisa mengingatkan dan menegur. Ya. Nah, kita berdasar dari undang-undang itu. Ya. Setiap warga negara berhak untuk menyatakan lalu lintas ya. Berhak. Nah, kenapa kita di situ? Pertama kita udah di sini. Maksud kita biar teredukasi orang yang sering melawan arah. Saat kita ingatkan, lawan arah. Oh iya, salah. Balik. Jadi tapi, dia masuk tapi, nih, masuk ya. Nih ilmunya itu masuk. Memang ilmunya masuk, tapi kan istilahnya bukan dia seterusnya lewat sini. Kan itu satu dua orang, macam-macam orang. Ya, rame banget. Kan macam-macam orang, ya. Nah, macam-macam orang. Nah, macam gini. Membahayakan orang juga gitu. Tiba-tiba dia kencang, stop, jatuh. Ya. Ya, makanya aku bilang tadi terima kasih sarannya lagu Bapakku. Nanti kan kita awalnya udah di situ. Nah, kita geser ke sana. Kita izin sama pihak masjid. Ya. Pak tapi, Haji, ya, oke tapi, setuju. Oke. Okay. Dari sini kan sudah edukasi nih, mencari izin ya. Iya. Sudah izin Pak sana kemarin. Kan kita enggak berani depan masjid toh. Tapi kan kita kan punya wilayah. Iya. Dari polsek. Iya. Apa itu kalau memang buat ini konten juga ya? Konten, biar ke up ke media ada nilai-nilai juga, edukasinya. Tapi mesti ada ditemani dari kepolisian. Ini koordinasi. Iya, KBO-nya. Polisi, kita kan mulai jam 3 di sini, Bang. Kita serba salah. Bayangin, Bang. Polisi arogan dikit, digiring. Ya dong? Iya. Jadi kalau pakaian preman, nggak embel-embel pakaian dinas itu nggak berat, gitu.
ya namanya dari hati kita mau edukasi gitu loh. Tapi ya, kita, solusi kita terima loh bang. Kalau memang buat kalau ini ya, kalau memang di jalan ini, itu kencang banget dia. Seperti itu, maaf, seperti itu pasti akan ada perlawanan. Ada oknum, tapi akan melakukan perlawanan. Dari marinir mau dibilangin sih. Oh mau. Kan ada sebagian. Ada kupas juga mau. Ya, ada yang tidak, kan gitu kan? Yang tidak yang SDM-nya rendah. Ah itu. Kalau akalnya siap. Panjang. Siap. Itu baru. Siap. Maaf basah. Ya. Boleh foto apa? Boleh. Bentar bang ini. Oke ya. Kalau saya di lapangan busernya. Ya kalau ada apa-apa kan gua telepon Bu. Oh, udah tenang aja. Wih. Itu juga nelpon. Gua bilang Marpaung ya. Iya, Mas. Oh, siap. Di sana kalau memang mau. Polsek. Iya. Ya udah. Ya. Siap. Siap, siap, siap. Siap. Fotoin atau selfie? Mending ada pemberitahuan aja. Oke, Bangku. Ya. Ya. Boleh. Siap. Makasih lo, Bang. Ya. Tadi juga tadi lagi nonton yang Papa Rocknya itu. Masalahnya juga kemarin nonton Bang. Lu enggak lihat yang ribut tadi? Tadi gua lihat sih. Anjing gua lihat. Gini kan. Aduh. Lu Bang ya? Iya, nih mah. Masih masuk satu. Ini apa? Sabar ya bang ya. Hei, mau kemana? Mau kemana? Kompres dulu bro. Enggak, itu efeknya ada beberapa jam setelah itu. Nah, user, polisi, polsek udah turun. Lu bandel banget bro, ikutin gua. Gimana maunya? Kenapa ngebut? Lu duduk dulu ya. Bener gak kira-kira? Efeknya itu bisa beberapa jam bro. Muter lah, jangan liatin. Kalau salah jangan ngebut ya bang. Ayo, buruan ya. Buruan. Lagi kan beres. Kemana? Kecelakaan, bahaya, bahaya bapak. Putar bapak, putar. Putar pak, putar, putar. Mau kemana sih? Hah? Kaki. Iya mau kemana? Bapak galak, lawan arah galak. Tempat Kentucky itu. Mana Kentucky? Itu gorengan. Oh di sini aja parkir pak, biar yang lain nggak ngikut. Nggak boleh jalan. Lompat. Ya lu kepala lu bro. Itu kalau nggak lompat kaki gua patah bang. Kalau gue diem ya, emang gue langsung lihat sendiri bro. Bang, bang, lawan arah bang. Iya, lawan arah. Putar bang. Putar bang. Gue patokannya gue bilang Pak Haji aja, Pak Haji yang ngedukung kita. Kemudian kalau mau koordinasi, gue bilang udah koordinasi sama Kasat Lantas, Kanit Lantas, Jakarta Selatan, Polres. Iya. Sini tadi bro. Gak apa-apa dong. Lu coba lu nyanyi. Hah? Coba lu nyanyi. Happy birthday to you. Satu. Masih aman ya? Ini gue karena gue pernah pelatihan ini bro di belakang kepala itu. Baru. Ini bro. Ini si Ilmi ini tadi pas jatuh itu kepalanya kebentur ke lantai leku, jadi waduh. Boleh minta foto bang? Boleh. Apa lo? Sini gue fotoin. Foto kau siapa sih? Foto media apa aja. Oh gitu. Ibu-ibu ini nggak ngasih tanggung jawab gitu. Hei bang, bahaya. Aduh. Ayo,
Oh iya. Perasaan lu gak terlalu kencang ya? Tapi gua lihat benturnya itu loh bro. Makanya gua untuk bangun. Anjir deh. Hah? Gua ngilu melihatnya. Enak banget dah. Hah? Kayaknya enak banget. Masuk sekali. Iya. Siap. Pinter banget emang. Eh? Iya. Abang yang pinter banget deh. Apa? Next lah nanti kita ke depan bang ya, sesuai kritikannya tadi. Iya. Ini udah mau kelar kok kita. Parkir bang? Iya, dia oh, iya. Iya, iya. Parkir itu. Dari lawan arah ke sini lah. Oh dari sana yang lawan arah ke sini. Dari sini lah. Dari tabrak kan di sini yang dari sana kena tabrak apa dari sana kena tabrak? Yang lawan arah ya, yang kena tabrak. Yang lawan arah dari sana kena tabrak begini apa yang dari sini kena kena tabrak ya? Enggak, lawan arah tim kita ditabrak. Aduh nih orang. Berarti yang tabrak dari lawan arah. Iya. Bang, putar. Betul lewat sini. Salah, ya udah ngapain di depan? Udah kayak pada muter arah kok. Mau ditabrak, bawa anak lo. Maksudnya gimana? Maunya gimana? Kok ngebut? Kok ngebut, Bapak? Maunya gimana? Kok jadi songong? Bapak lawan arah kak, ditabrak mobil lu. Turun. Laki lu. Nah bro, aman bro. Aman. Dia siapa? Polisi. Ngapain dia? Satlantas Polsek Pasar Minggu. Terus? Dia tuh ngobrol, minta nomor. Lu tuh kesel sama orang kantor, jadi serius-seriusnya begini. Healing namanya ini healing. Daripada marah-marah sama orang kantor. Kalau kita marah-marahnya di boxing kita. Udah cukup lah. Kalau udah enggak macet sih. Jangan mau ya. Kalau masih lawan arah juga, masih. Eh bang, closing. Bro. Impress. Oke, okay, Leku. Udah jam berapa ya? 9. Udahlah. Jam 9. Yuk. Cukup ya? Cukup. Ya, walaupun beberapa ini, banyak kecot-kecot. Iya. Ada pro ada kontra itu biasa ya. Itu biasa. Pokoknya fokus terus. Ada yang larang fokus terus sama tujuan kita. Jangan sampai kendor ya. Jangan sampai kendor. Kalau kritikan boleh kita tampung. Siap. Nah, kritikan. Dan satu lagi nih, Undang-Undang nomor 22 pasal 256 warga negara berhak untuk lalu lintas siapapun ya. Jadi untuk ketertiban bersama bisa warga, bukan cuma polisi ya, bukan cuma polisi. Yang kedua, kita udah koordinasi sama polisi aparat setempat. Apalagi di sini nih, majelis apa namanya?
BKM. Ya, Pak Haji. BKM. Mereka dukung. Mereka dukung. Iya, mereka dukung. Ya, jadi kita bukan kaleng-kaleng untuk berdiri sini, bukan. Intinya kita mengedukasi biar masuk tuh ke pikiran mereka itu. Lawan arah nggak boleh. Satu, buat kemacetan. Dua, kecelakaan. Ya. Ketiga, nih, lu konten-konten. Gua mau bilang nih ya, lu konten-konten kalau di-up di media sosial nilai-nilainya ada. Nilai-nilainya ada nih. Jadi lu nonton, oh iya udah, gua sadar nih, saya salah. Ada kata-kata? Enggak ada ya. Capek ya. Hargai. Jadi ya, kita udah hampir 5 jam kita ya. Iya. Nah, kalian boleh lihat silap mata udah langsung banyak tuh di belakang. Ya itulah. Sekejap aja. Iya. Ada kata-kata? Kami benci lawan arah. Oh iya, DJ. Ngeri. 2 meter coy. Yaudah, itulah, dukung terus ya, dukung terus. Ini siapa di sebelah kanan? Oh iya, ini Tio nih, tadi udah. Ya kan? Ini? Tito. Adel, itu aja lah. Lelah banget, laiku. Suwe. Shoo.